Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan review ya sebuah strobo dengan dua channel 4 LED ya. Oke. Jadi di sini modelnya JS2660 Plus. Warnanya itu merah-merah dan brandnya XCase ya dengan voltasi 12 volt. Diimpor oleh PCP Gemilang bersama Semarang, made in China. Jadi di sini adalah strobo grill ya. Grill juga bisa, grill untuk kendaraan juga bisa ya. Terserah. Jadi kita akan buka. Oke, langsung aja. Nih, penampakan untuk isi dalam kotaknya. Pertama kita akan keluarin. Ini adalah saklar on off dan modenya. Dan ini adalah kabel arus min plusnya, oke. Di sini juga ada ininya, strobonya ya. Kita keluarin dulu. Dia menggunakan XCase. Maksud dari XCase ini adalah case yang di luarnya ini. Ya, brandnya itu. Terus di sini menggunakan 4 LED. Jadi satu LED-nya itu 3 watt ya. Satu LED-nya 3 watt. Bentar. Enggak. Ini ada 2 watt ya. 2 atau 3, lupa, masalahnya mirip. Oke, di sini tertulis Federal Signal Fama Safety and Security System. Oke, dan dapat ini dan yang ini juga dapat sama ya. Nih, kita kotaknya udah nggak perlu lagi, kita pinggirin aja. Jadi di sini ada dua mounting ya, ada yang mounting di belakang dan ada yang mounting yang di bawah ya. Tapi sayangnya di sini kita tidak dapat ininya ya, baut-bautnya ya. Di sini nggak dapat gua. Oke, nggak masalah. Jadi ini adalah LED-nya. Tuh. Tuh. Jadi di sini sudah menggunakan soket ya. Soket biar aman. Nih. Oke. Jadi kita akan coba memasang ya. Di sini kita harus memakai 12 volt bisa. 24 bisa juga ya. Dan mana ya? Ini ya. Oke, ini mungkin ya pasangannya di sini. Kurang tahu, kita akan pasang dan ini baru di sini ya. Kita coba sampai berbunyi klik berarti dia udah hidup ya, udah pas ya. Ingat ya, ini kan ada dua di sini nih kabel-kabelnya, jadi harus dipasangin ini dulu nih. Aku lupa, tapi nggak masalah sih, kita akan coba dulu. Ingat ya, kabel arus biasa, hitam pada hitam, merah pada merah. Oke, hitam pada hitam, merah sama merah. Tuh, udah hidup cuy. Oke. Nah, jadi sebelumnya itu kita akan ngetes dulu saklar on off-nya. Saklar on off-nya ada di sini ya. Tuh. Tuh. Berfungsi dengan baik. Tombol mode ya. Oke, jadi kita akan hitung modenya ya. Pertama ini kan di mode ini ya. Mode standby-nya 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 mode dalam satu ini ya. Kok keras banget ya ininya. Jadi kita cek di sini ya. Tuh. Mantap ini. Nih. Jadi dalam modenya ada 7 ya. Oke, ini di dalam ruangan yang terang ya. Jadi kita akan coba yang di gelap bagaimana penampilannya. Kita akan coba di gelap, kita akan matiin lampunya. Wede. Kalau gelap gini ya penampakannya ya. Kalau terang gini, kalau gelap ini.
Yuk, kita akan tembak ke arah depan. Ya, kita akan coba kita balikin ke sana. Di siang hari atau di tempat yang terang, dia akan lebih bagus ya. Lebih bagus, bukannya lebih bagus sih, tapi dominan nyala ya warnanya ya. Walaupun terang ya, itu. Kita cek aja di sininya nih. Cek tebal warnanya berarti siang kayak gitu. Kalau kita matiin malam, no. Kayak ini kalau malam nih. Tuh. Jadi dia menggunakan dua arus 20 24 volt atau 12 volt juga bisa, terserah. Ini kita coba nih pas malam hari nih, kita modenya nih. Tuh. Keras banget, boy. Ini recommended nih kalau buat kendaraan atau yang motor Bekasi pakai ginian, wih, bagus ini. Masalahnya pencahayaannya tuh tebel ya. Kalau di malam hari sangat tebel warnanya. Tuh. Ditambah kita udah dapat 7 mode ya. Nah, ini mode standby-nya nih. Oke, kita akan nyalain lagi. Oke. Bentar. Jadi kita akan cek kalau kita arahin ke sini. Tuh, kalau dia mengarah ke sini ya, kita putar dulu. Kalau dia mengarah ke depan kita, jadi warnanya itu lebih ngeri ya. Mana ya tadi tombol lampu ya? Sorry. Tuh. Nah, kalau siang hari kayak gini nih. Dia kalau nyalanya. Tuh, jadi buat kalian yang mau strobo murah meriah, solusinya juga banyak modenya ya, 7 tuh. Oke. Seperti itu. Di sini case-nya udah menggunakan aluminium ya. Jadi waterproof. Aman kalau kehujanan atau yang lain, asal jangan kalian celup dalam air, aman. Ya. Oke, jadi untuk penjelasan strobo motor atau bisa juga dikasih strobo grill, kalau ini dilepas jadi strobo grill terserah. Oke. Oke ya, sampai situ dulu. Dan untuk kalian yang mau beli siren ini, siren cuk, strobonya, silakan kalian kunjungi Strobo Siren Kalimantan, dan bisa kalian hubungi juga nomornya 0813 4645 6789. Dan kalau yang mau nelpon langsung bisa kalian calling di 0857 3145 6789. Oke, jadi untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian like, share, dan untuk kalian yang ingin request video lagi, silahkan tulis di kolom komentar.